Yo, selamat datang di Reksa Box Official. Kali ini kita akan membuka dua buah Hot Wheel lagi karena kemarin kita udah ngebuka si salah satunya sini. Si siapa? Ram. Ram 1500 Rebel yang warna merah marun keren ini dengan velg merah dan si Big Rebel Air yang ada di sini. Big Rebel Air yang warna hitam dove ya. Atau hitam matte ya, dengan velg yang warna hitam seperti itu. Ini yang keluar di tahun 2022 ini, kalau nggak salah di antara case E atau F ya, kalau nggak salah. Kalau RAM ini ada di warna silver yang sini. Jadi langsung aja, ini dua Hot Wheel yang akan kita buka hari ini. Ada dua N401 kan, ini dia. Yang pertama adalah si Sierra Cosworth. Dan yang kedua adalah Sierra Cosworth juga. Ini ada dua nih, si Sierra Cosworth-nya. Ini gue baru sadar kalau si Sierra Cosworth itu baru keluar serinya di tahun 2022 ini. Jadi ini yang seri pertamanya dari semuanya ya. Ini pertama kali muncul di Hot Wheels lah intinya gitu. Oke, namanya adalah 87 Ford Sierra Cosworth. Serinya Retro Racer nomor 1/10. Ciptaan dari desain dari Ryu Asada. Terus nomornya nomor berapa? 33/250. Gambarnya cukup cakep ya. Desainnya ya punya Retro Racer di bagian belakang. Nih adalah kodenya, gua enggak tahu nih kode apa. Yang jelas kita kasih unjuk aja. Terus nama mobilnya tadi Ford Sierra Cosworth Retro Racer 1/10 metal SNI segala nih. Ini beberapa sponsor yang ada di nempel di mobil, di barcode. Oke, lanjut kita buka aja, jangan banyak basa-basi. Yang warna hitam dulu. Soalnya yang keluar warna hitam dulu kalau nggak salah di tahun 2022 ini. Jadi ini yang nomor 1. Aduh. Suaranya agak gimana ya itu kalau dibikin ASMR bagus kali ya. Sebenernya gue gak begitu peduli sama kart mau sobek-sobek, asal sobek pake aseton gitu. Jadi ya langsung aja, ini menurut gue ini justru art gitu. Jadi gue pernah ngebuka Hot Wheels secara belak-belakan. Oke, ini langsung aja kita keluarin. Ini gak perlu aseton, soalnya kalau mau jual tinggal jual gitu. By the way, cakep juga. Ini biar kelihatan lampu, di bagian samping ada tulisan Hot Wheels dengan sponsor-sponsor, nomornya 11, bannya muter nggak? Muter. Di bagian depannya, ini bolong, ini Mika nih ternyata. Bagus sih, cukup bagus. Jadi nggak pakai stiker, sini ada Hot Wheels, metal, nomor 11, Hot Wheels, Hot Wheels. Di sini, cakep, bannya muter. Sama kayak sampingnya, kacanya bening. Kacanya bening. Nih spoiler cakep sih. Spoiler cakep. Ini bolong. Nih bolong dinembus ke belakang. Ini juga bagian belakangnya polos gitu aja, kayak enggak ada papan, stiker enggak ada. Bagian belak bawahnya tuh kelihatan, kalian bisa ngeliat. Tulisannya Ford Sierra Cosworth, Hot Wheels, tahun pembuatan. Nah, gitu aja. Jadi kita langsung zoom aja biar kelihatan detailnya ya. Ini kita usir nih si RAM yang merosot lagi. Ya, kita lihat. Kita zoom dulu. Nah, ini dia. Gokil. Cakep ya kalau di zoom gini. Oke, velgnya itu ternyata warnanya chrome ya, jadi cakep. Ada tulisan Ford di bagian belakang, polos banget nih. Agak aneh sih sebenarnya, nanggung gitu. Jadi stiker tamponya yang di bagian samping cakep, detailnya Retro Racer nih, bagian depan ini gue suka. Karena dia pakai Mika gitu aja sih, nggak pakai stiker, full Mika. Oke, lanjut kita yang kedua nih. Sebenarnya sama ini yang keluaran setelahnya. Ini nomor 1, ini nomor 2 sih di dunia kali. Ini RAM-nya kita masukin sini aja lah, daripada merosot-merosot mulu, bannya gede soalnya. Oke, langsung kita buka aja ya. Sama soalnya, beda warna doang. Ini juga sama, Ford Sierra Cosworth Retro Racer 1/10 3/250, belakangnya sama pasti. Ya udah, kita langsung buka aja, nggak usah banyak bezi-bezi. Ini pertama kali gue pakai suara ya, gue nggak tahu, nyoba aja sih.
Oh iya, kalau kalian pengen mampir ke Rexabook, mampir aja. Ada kok Shopee-nya, nanti di akhir kalian bisa ngeliat toko online kami. Kalau toko offline sebenarnya ada, cuma lagi diperbaiki, direnov, jadi ya ditutup dulu ya bang. Oke, ini langsung aja nih, harusnya kayak ASMR ngebuka gitu kayaknya. Makin aneh ini. Nah, ribet-ribet ya. Bawahnya tadi hitam ya, ini bawahnya oranye. Oh, lihat no card-nya. Sedikit dong warnanya. Langsung kita buka aja, nah bawahnya oranye. Oke. Di tamponya sama persis kayak dia tadi. Hot Wheels 11 beda warna doang, bedanya biru oranye doang. Nomornya juga sama, bannya muter yang penting. Mika yang dipakai kacanya itu bening, lagi-lagi ini juga bolong depannya, cakep. Ini sama metal, bedanya oranye aja. Hot Wheels-nya sini oranye, kalau sini tadi merah putih karena warnanya hitam. Bannya yang penting muter sih bannya. Di bagian belakang sama aja, nggak ada detailnya, tapi ini warnanya cakep sih. Warna birunya cakep daripada warna hitamnya. Iya, warna hitamnya bisa aja. Warna birunya cakep. Bawahnya oranye kebalik ya. Ini tulisannya. Sama kayak tadi, nama mobil, Hot Wheel, sama tahun pembuatan. Velgnya ini chrome. Langsung kita zoom lagi biar kelihatan. Kedekatan. Yoi, gokil ya. Gue lebih prefer warna birunya sih. Birunya cakep. Kayak ada bintik-bintik gitu, kayak apa ya? Kayak ada kinclong-kinclongnya dikit gitu. Jadi ya gue lebih prefer ke warna birunya sih. Warna hitamnya sebenarnya keren, simpel kelihatannya, tapi ya gue lebih prefer ke warna birunya sih. Oke, mungkin itu aja kali ini di video Rexabook official yang telah membuka dua Cosworth ini, Ford Cosworth. Jadi kalau kalian yang mungkin mampir ke toko kami, nanti ada bukan link sih, ya link ada di deskripsi. Kalian bisa mampir di Shopee kami, hanya di Shopee. Tokopedia kami belum buka. Terus lihat TikTok kami, pokoknya banyak dah. Ada Instagram kami, Facebook kami. Kalian bisa DM kami lewat manapun yang kalian suka. Oke, itu saja dari kami. See you in next video. Goodbye. Yang biru emang cakep cuy.